S34 program S1 Hospitality Management. Kali ini saya akan membuat enoki beef roll with teriyaki sauce. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 15 gram jamur enoki, 100 gram daging iris tipis, gula, garam, dan lada 1 sendok teh, 22 ml saus teriyaki, 5 gram wijen, 15 gram mentega, 15 ml minyak sayur, 2 siung bawang putih, dan 10 ml air. Pakai sarung tangan plastik sebelum memulai memasak agar tetap higienis. Pertama, lumuri daging sapi dengan garam dan lada putih secukupnya. Lalu diamkan selama 10 menit. Setelah didiamkan daging selama 10 menit, kemudian gulung daging dengan jamur enoki. Setelah itu, panaskan wajan dengan margarin, kemudian masukkan daging yang telah digulung ke dalam wajan. Selanjutnya, membalik-balikan daging hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, daging ditiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan minyak goreng. Setelah itu, masukkan bawang putih yang telah dipotong-potong kasar. Jika sudah harum aroma bawang putih, masukkan saus teriyaki. Lalu selanjutnya masukkan 10 ml air. Lalu tambahkan gula, garam, dan lada secukupnya. Setelah mendidih, masukkan daging yang telah ditiriskan, lalu masak sampai 5 menit. Hingga daging meresap. Setelah daging meresap, kemudian ditiriskan. Lumuri daging dengan saus teriyaki. Taburkan wijen dan hias hidangan sesuai selera. Enoki beef roll with teriyaki sauce siap dihidangkan.